Kita start dengan hammerker. Ini terpulang pada setiap individu untuk cara buat dia dan berapa rep ikut individu tersendiri. Cara dia dan position dia, dia perlu stable. And then hammerker ni pula untuk attack ke kita punya bicep luar. Dan bila kita angkat, cuma half saja, tak perlu sampai ke atas. Dan sama juga, slowly turun macam ni, dan naik balik, dan sama, turun. So ini untuk muscle luar, dia akan attack ke luar muscle kita. Position kita perlu macam ni, stabilkan diri. Okay, stabilkan position untuk ikut keselesaan. Then cara angkat, dan angkat separuh saja macam ni untuk keluar. So turun dengan slow sini. Then kita nampak kat sini ya, masa kita yang bergerak bekerja untuk hammer. Then angkat lagi untuk sini. Then slowly turun. Okay. Exercise untuk yang seterusnya, kita menggunakan dumbbell lah. Okay, exercise ni diberi nama kickback. So selalunya exercise ni kita menjalankan 12 rep 4 set. Okay. Okay. Lock, shoulder sentiasa kena lock lah. Semasa anda mengayunkan dumbbell ke belakang, pastikan keadaan lengan anda dalam keadaan lurus. Pastikan badan sentiasa lock ya. Pastikan anda jalankan 4 set untuk exercise ni. Kembali lagi sama saya untuk exercise yang keempat, bicep concentration. Okay. Untuk exercise ni kita tak perlu banyak tenaga, cuma relax ya dan duduk. Dan kita guna weight yang rendah untuk starting set yang pertama. Cara dan kedudukan kita perlu sedikit kangkang dan kaki macam ni, seperti yang saya buat. Dan cara pegang, ambil, dan siku kita perlu berada di atas paha kita dan letak dan tempat yang selesa untuk diangkat. Okay. Seperti biasa, lock shoulder anda dan angkat seperti biasa, pelan-pelan. Dan jangan lupa untuk flag bila berada di atas. Kickback lah, saya rasa kickback. Okay, untuk exercise ni kita mulakan dengan 20 rep dan 4 set atau 5 set sekurangnya, dan increase jikalau mampu. Itu saja untuk saya. Terima kasih.
girl. Never been the type to bite my word. Yeah.